memenangkan ribuan smartphone setiap bulannya. Download aplikasi Motion Banking sekarang. Aman, Bos. Aldebaran dan asistennya tidak ada. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Glenn Kacisara, pemeran Elsa, mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga nih untuk subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Alhamdulillah, aku benar-benar bersyukur sekali, Pak. Aku bisa minum kopi di sini lagi sama kamu. Hari ini kamu boleh minum kopi sebanyak apapun yang kamu mau. Aku udah siapin kopi curah buat kamu. Nggak gitu juga dong, Pak. No. Sini, No. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Oh ya, Pak. Maaf aku kesini ya, sama Catherine. Soalnya tadi kita baru habis meeting. Catherine asisten aku, jadi dia mau nemenin aku dulu bentar. Apa gak keberatan, kan? Gak apa-apa. Halo, Tante Om. Catherine ini kan yang memberikan kesaksian kalau dia datang ke rumah dan ketemu aku di saat pembunuhan Roy. Jadi, sekarang dia asistennya Nino. Nino? No, Mama Sarah? Iya, apa kabar, No? Baik, Ma. Ya, Mama Sarah udah keluar dari lapas. Kami mengajukan banding dan alhamdulillah diterima. Oh gitu. Maaf, Pak, aku baru dengar beritanya sekarang. Nggak apa-apa. Sekali lagi Mama minta maaf ya, No. Karena waktu itu Mama menyembunyikan semua kesalahan-kesalahan Elsa. Sudahlah, Ma. Itu semua udah masa lalu. Duduk yuk. Ayo duduk yuk. Ya, semuanya, aku permisi ke toilet sebentar ya. Ya, ruangannya agak dingin, mau pakai jasnya lagi, Pak? Nggak usah, kamu aja pakai. Kita lanjut buat presentasi ya. Silakan, Pak. Hati-hati, Pak. Aduh. Ini kenapa sih ya? Saya malah mikirin itu terus. Mas Randy, tadi kok pas meeting kaku banget? Mas Randy kenapa? Gak apa-apa kok, kamu udah sampai rumah. Aku lagi nemenin Pak Nino ketemu papa mamanya Mbak Andin di Coffee City.
Catherine ngapain ya? Ikut Panino terus. Sampai ketemu mertuanya juga ngikut. Halo, Pak. Ren, saya minta sekarang kamu ke Taman Flamingo ya. Saya mau menangkap pelaku teror keluarga saya hari ini. Baik, Pak. Udah ketemu, Pak, pelakunya. Nanti saya ceritakan. Kamu lebih baik jangan pakai mobil yang biasa kamu pakai ya. Supaya tidak mencurigakan. Baik, Pak. Hati-hati, Ren. Tetap waspada. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga semuanya berjalan lancar. Semoga Pak Al bisa nangkep peneror itu. Amin ya Allah. Jaga jarak, Ki. Jangan terlalu dekat. Jangan sampai kita disurigai. Oke, Al. Uya! 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 Ayang Kiki! Pujian hati Uya. Kenapa sih? Uya, ini Kiki juga yang tentukan lo. Jadi begini Mirna, Ayang Kiki, ternyata si Boim itu mata-mata. Dia informannya si peneror. Hah? Yang benar loh? Ya, iyalah masih bohong. Hah? Ya ampun. Kok dari tampang-tampangnya kayak gak mungkin gitu? Itu dia. Mbak Mirna. Udah gitu Kiki selama ini yang nemenin Kiki kemana-mana. Si Boim lagi, untung Kiki gak diapa-apain Mbak Mirna. Gua kan pernah digetok sama dia lo sekali lo. Malah sakit lagi, tega amat si Boim sama kita. Tapi si Boim udah nyesel, dia udah minta maaf sama Pak Bos. Aduh. Ih, bunda-bundahan itu cepet ketangkep deh si peneror deh. Jadi biar kita bisa tidur nyenyak. Amin. Ini bang. Terima kasih bang. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Bos Iqbal ya? Kok belum kelihatan? Bos, saya udah di TKP. Apa jangan-jangan Bos Iqbal gak jadi datang ya? Pastikan Boim datang sendiri. Aman, Bos. Aldebaran dan asistennya tidak ada.
Angga Permadi juga tidak ada. Oke, kita ke sana. Bos, akhirnya bos datang juga. Syukurlah, kalau bos masih percaya sama saya. Info apa yang lu punya sekarang? Sebaiknya itu yang penting dan berharga. Supaya gue bisa memaafkan kebodohan lu. Iya bos. Tapi bos, bisa nggak bos? Kita ke sana bos. Saya ingin bicara empat mata bos. Soalnya ini rahasia besar bos. Gak usah aneh-aneh. Ngomong di sini aja. Mereka itu anak buah gua. Iya bos. Saya tahu, tapi saya serius bos. Kita sebaiknya bicara di sana aja ya bos. Saya beneran bos. Ayo. Bos percayakan sama saya. Ya bos. Oke. Kalian tunggu di sini. Semoga semua udah kumpul dekat sini. Kita sudah jauh dari anak buah gua. Lo bilang sekarang. Iya bos. Kalau bisa sampai sana aja bos. Tempat sepi bos. Ayo bos. Jangan main sama gua. Saya serius bos. Ayo bos. Ayo bos.